welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku pengen rekomendasiin karpet lantai vinyl sama teman-teman semua. Dan ini cocok banget buat teman-teman yang lagi room decor tapi cari budget yang minim tapi hasilnya itu bagus banget. Karena si karpet lantai vinyl itu benar-benar bagus banget. Si karpet itu bertekstur kayak gitu dan gak gampang. Oh ya guys, gak gampang geser-geser kayak gitu. Jadi untuk pas di lantai itu langsung diam gitu dan nggak sampai gelembung-gelembung walaupun kita nggak pakaiin lem di si karpetnya itu. Dan untuk kisaran harganya sendiri itu dari 23.000 sampai 25.000 per setengah kali 2 meter. Jadi kalau misalkan teman-teman ruangannya itu ukuran 2x2 meter, nah teman-teman itu check out-nya 4 kali, jadi setengah meter sama setengah meter jadi 2 meter kan, terus setengah meter sama setengah meter lagi jadinya 2 meter gitu. Jadi 2x2 meter. Nah untuk rincian check out-nya ini seperti ini, ada di sini, bisa teman-teman lihat. Nah jadi langsung aja yuk kita review si karpetnya. Selamat menonton, jangan lupa di like, di komen, sama di subscribe. Oke teman-teman, jadi ini adalah minstud aku, Ianjay Minstud. Nah ini ukurannya itu kurang lebih 2x2 meter. Nah ini masih ada vinil yang kurang sedikit. Dan untuk detail karpet lantai vinilnya itu seperti ini. Nah ini ada kayak garis-garis lantai vinil gitu, yang per lembar gitu, tapi sebenarnya ini karpet. Dan ini untuk teksturnya kayak tekstur daun jeruk gitu, jadi nggak akan licin ya guys ya si karpetnya gitu. Nah ini untuk ketebalannya 0,5 mm. Dan untuk bahan karpetnya seperti ini ya guys ya, tuh jadi nggak yang lentur gitu, tapi gimana ya, lentur tapi nggak lentur guys tuh, jadi kayak padat gitu. Dan ini aku udah injek-injek, udah gesel-gesel, udah digimanain pun itu nggak geser-geser si karpetnya, emang bener-bener langsung plak nempel. Dan ini kalau misalkan basah kita bisa pel karpetnya guys, tuh nantinya tuh langsung kering, langsung nyerap gitu, tapi nggak basah. Dan ini dia untuk keseluruhan karpet vinilnya, gimana, you check out you, dengan harga yang murah meriah tapi kualitasnya bener-bener bagus banget guys. Mari kita room decor. Oke teman-teman, sekian review dan rekomendasi karpet lantai vinil dari aku, semoga video ini bermanfaat. Untuk link pembelian aku taruh di description box, dan untuk racun Shopee lainnya bisa cek link NHA Naila Shopee Haul yang ada di description box juga. Terima kasih telah menonton video ini, see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.